Halo, selamat datang di channel aku, Sulistiawa Tiar. Belum lama ini sebenarnya Hanasu itu udah launching produk baru juga, yaitu vinyl stain. Itu aku udah pernah bikin full reviewnya juga ya, buat yang menonton bisa lihat di sini. Nah, sekarang Hanasu nge-launching lagi produk lip terbaru, yaitu untuk jenis lipstick. Untuk nama lengkapnya adalah Hanasu Matte Durable Lipstick. Di sini aku cuma punya satu shades aja, yaitu yang 113 Tropical, yang menurut aku tuh paling menarik di antara semuanya. Kemasannya ini dia tuh plastik yang ringan dan aku ngerasa pas diputer tuh nggak terlalu smooth, jadi kayak ada seret-seretnya sedikit. Untuk isinya, dia tuh isinya ada 2 gram, lebih dikit dibandingkan dengan lipstick pada umumnya ya. Dan untuk harganya juga sekitar kurang lebih 35 ribuan. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya udah ada di kolom deskripsi ya. Ini tuh produknya klaimnya tuh kayak bener-bener menarik banget. Pokoknya klaimnya tuh dia tuh bener-bener transfer proof, anti geser juga. Ntar kita bakal buktiin ya. Dan ini lipsticknya tuh nggak ada wanginya. Teksturnya pas pertama kali kamu baru banget beli, dia tuh agak sedikit seret. Tapi setelah udah dipakai itu tuh nggak akan seret lagi sama sekali. Malah feelsnya tuh creamy dan very pigmented. Bisa menutupi pinggiran bibir gelap dengan baik. Dan warna yang aku punya juga ini tuh warnanya rata. Nggak ada yang patchy, nggak ada yang tebel atau tipis sebelah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Menurut aku untuk lipsticknya masih berasa pakai sesuatu ya, jadi bukan yang bare lip sensation gitu sih, enggak kalau menurut aku. Dan berasa kayak ada lapisan juga di atas bibir. Tapi masih termasuk ringan sih, enggak berat kalau buat aku pribadi. Lipsticknya sama sekali enggak melembabkan, justru di bibir aku tuh rada kering ya. Jadi menurut aku kalau finishnya mau lebih smooth, lebih baik pakai lip balm dulu sebelumnya. Ini aku benar-benar enggak pakai lip balm sama sekali, ini finishnya kayak gini jadi kelihatan kayak rada bergaris dan kayak sedikit kering. Untuk warnanya yang 113 Tropical ini, di aku tuh warnanya bener-bener pink. Dan aku ngerasa kalau dipakai keluar misalnya lagi terang banget panas-panasan tuh warna pinknya tuh makin kelihatan gitu ya. Jadi kalau buat daily, aku pribadi sih sukanya bakal pakai tipis-tipis aja, nggak yang full banget, nggak yang beberapa kali swipe. Ketahanannya untuk sebuah lipstick ini bener-bener tahan lama banget. Kalau misalnya baru banget di apply terus di tap, itu tuh bakal ada sedikit transfer. Tapi pas ditungguin sekitar kurang lebih 5 menitan sampai dia bener-bener ngeset, itu tuh transfernya tuh udah minim banget. Paling transfer yang bagian dalam bibirnya doang sedikit. Lipsticknya juga transfer proof dan pas digosok juga pakai jari, dia tuh nggak bleber gitu ya. Tapi walaupun dia tuh nggak bleber, tapi dia tuh jadi kayak menggumpal, jadi kayak kelupas gitu, jadi kayak berpasir gitu. Kamu bisa lihat di sini aku bakal show. Jadi kayak ngeberudul gitu lipsticknya. Jadi intinya kalau diusap itu tetap hilang walaupun bukan yang tipe bleber atau yang smudge. Kalau dipakai minum atau dipakai makan ringan yang nggak terlalu berminyak sih bakal masih tahan ya. Tapi kalau dipakai makan berminyak ini nggak tahan ya. Ini udah pasti hilang. Karena aku udah tes juga dihapus pakai micellar water biasa yang tanpa oil juga, ini gampang kok dihapusnya. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa di like dan juga di subscribe di channel aku ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!